Tapi si masnya bilang, mbak repot sikat sendiri. Akhirnya dia pun yang sikatin. Hey yo, what's up guys? I'm Sul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang hal yang lagi viral banget di social media Indonesia. Itu tentang ya ada beberapa kejadian kemarin. Dan sebelum kita membahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikutlah pembahasan selengkapnya. Well guys, jadi kemarin ada salah satu video yang viral di TikTok. Videonya dapat kalian lihat, tadah. Okay, dari video ini dapat kita lihat bahwa mask cleaning service-nya itu kayak apa ya, membersihkan sepatu dari mbaknya ini gitu. Dan jujur, kalau kita ngelihat video seperti ini, itu kan kesannya kayak gimana gitu ya kan, kayak gak sopan juga. Apapun pekerjaan dari orang, meskipun dia emang cleaning service dan juga sebagainya, ya tidak sopan juga gitu. Kalau kita ngelihat mbaknya dibersihin sepatunya kayak gitu gitu. Dan pada akhirnya di sini ada salah seorang yang mengaku sebagai ibu dari anak tersebut, itu sudah memberikan klarifikasi dan juga memberikan kepada kita gimana sih gitu cerita sebenarnya gitu. Jadi untuk ibunya ini ngehubungin Bu Wanda seperti itu, dan untuk ke direct message-nya seperti ini. Selamat malam Bu Wanda, maaf ya kalau saya mengganggu. Nah, saya ingin bertanya nih. Jadi hari ini kan viral ya di berbagai media, sampai ke Lambe Turah juga beritanya yang judulnya pengunjung minta bersihkan sepatu ke cleaning service. Kurang lebih judulnya begitu. Nah, ini putri saya, kejadian Sabtu kemarin tanggal 11 Juni. Tapi kejadian sebenarnya bukan begitu nih. Bukan putri saya loh yang minta sepatunya dibersihkan, bukan sama sekali. Nah, orang yang memvideokan tidak tahu cerita sebenarnya. Pihak mall akhirnya tahu siapa yang buat video dan juga yang menyebarkannya di TikTok untuk pertama kali. Ini disensor mungkin namanya kali ya. Putri saya panik dan stres luar biasa. Kita pun udah kontak dengan pihak mall dan juga besok Senin baru akan ketemu dengan si mbak yang posting. Oh, berarti kemarin ya udah ketemu, alright. Kami juga akan minta mbaknya untuk buat video perminta maaf. Nah, pertanyaan saya, kalau mbaknya buat video minta maaf, apakah nanti bisa kami tag ke media-media yang sudah memposting berita yang viral itu? Terima kasih banyak Bu Wanda, God bless you. By the way, sorry ada tetangga yang lagi renov, jadi agak ribut sedikit, it's okay ya kan. Dan kita akan baca untuk direct message part kedua. Jadi kemarin Sabtu tanggal 11 Juni putri saya bersama dengan kakaknya yang cewek juga ke mall ini tapi disensor. Mereka mengopi di strip penuh antri 5 table. Mau ke ini juga antri. Akhirnya mereka pikir beli kopi treat aja di Gading Walk. Nah itu kan area di luar mall ataupun samping dimana pengunjung boleh bawa dogi. Udah tahu nggak dogi apa ya? Seperti itulah. Si adik keinjek ee-nya dogi gitu. Gak jauh dari situ ada office boy mall lagi nyapu ee dogi. Putri saya kan tanya nih sama si mas OB tersebut, di mana sih ada keran air mas gitu? Karena kan keinjek ee, dia pun mau bersihin sepatunya. Soalnya kan mau masuk lagi ke dalam mall. Nah untuk si mas OB-nya bilang kalau keran di sini tidak ada. Dan pada akhirnya si masnya ini yang menawarkan. Kita akan lanjut ke part ketiga. Jadi ada mas OB kedua lagi bawa ember dan sikat. Mereka memang tugasnya angkat ya dogi sih. Nah putri saya kan lihat si mas OB kedua. Dia tanya lagi nih, mas ambil air apa? Ada keran air karena sepatu saya injek kayak gitu. Si mas bilang keran air tidak ada mbak. Kalau mau pakai sikat ini aja gitu. Jadi putri saya bilang, boleh ya saya pinjam sikatnya dan juga airnya gitu. Si masnya bilang nih, mbak jangan lepas sepatunya, pakai aja sepatunya mbak, angkat dan saya sikatin gitu. Nah putri saya sempat bilang, jangan mas, saya saja yang sikatin gitu. Si kakaknya juga bilang, jangan mas gitu. Tapi si masnya bilang, mbak repot sikat sendiri. Akhirnya dia pun yang sikatin. Dan si kakak itu katanya pesan kopi supaya bisa minta tisu banyak. Nah pada saat itulah orang yang memvideokan. Jadi kebaikan hati si mas OB malah disalahartikan nih oleh netizen dan juga si yang buat video. Si kakak sudah keluarin tip uang, ada tangan menjulur di video mau kasih uang, tapi si mas OB luar biasa tidak mau menerima tips tersebut. Terus habis itu ditanya nih sama Bu Wanda, ibu bagaimana saya tahu bahwa ibu adalah benar ibu dari anak yang viral itu? Maaf nih saya bertanya lagi secara rinci ya agar tak terjadi hoax. Saya pun harus bertanggung jawab atas apa yang saya posting gitu. Putri saya yang kecil sepatunya keinjek ee, dia itu kuliah di strip, baru pulang setelah 2 tahun, tidak bisa pulang kemarin dikarenakan adanya COVID. Sedangkan untuk si kakak kuliah di strip, di sensor juga. Dan kita akan lanjut ke part keberapa nih? Ke part keempat kayaknya. Ya betul, saya cerita benar adanya yang terjadi. Dan saya yakin putri saya nggak bohong di sini. Karena saya juga selalu mengajarkan mereka untuk hormat dengan orang lain dan juga tidak melihat status. Habis itu ditanya sama Bu Wanda, kronologis boleh saya screenshot? Jawabannya adalah boleh. Jadi mereka berdua sibling dan mereka benar anak ibu ya.
Iya, mereka sibling dan keduanya benar anak saya. Saya punya dua putri saja. Si kakak juga tahu kok bagaimana ceritanya secara persis. Alright, tadi kita sudah melihat bagaimana kronologi dari versi ibunya. Untuk kronologi dari versi ibu seperti yang sudah diceritakan oleh anak-anak mereka gitu, ternyata Mas Obinya lah yang menawarkan gitu untuk membersihkan sepatunya si mbak-mbak tadi gitu. Nah, di sini kita juga perlu tahu lagi bagaimana cerita dari versi Mas Obinya supaya juga dapat clear ya. Karena aku juga tipe orang yang sulit gitu untuk ngejudge something gitu ya kan. Aku nggak bisa bilang, oh aku percaya langsung, nggak. Tapi aku di sini pengen ngelihat bagaimana cerita secara keseluruhan dari mbak yang posting dan juga dari Mas Obi. Karena untuk mbak yang posting itu kan cuma posting doang gitu ya kan, dan juga tidak memberikan bagaimana rincian cerita gitu. Dan aku di sini sangat pengen gitu melihat bagaimana klarifikasi dari Mas Obi-nya sehingga semuanya juga menjadi clear dan kita juga tahu siapa yang salah dan juga siapa yang benar dalam hal ini. And how about your opinion for this one? Entar langsung aja sampaikan di kolom komentar. Nah guys, kesimpulan dari kasus ini sebenarnya juga jadi pelajaran buat kita semua, terutama buat aku juga yang buat video. Jadi hal-hal seperti ini memang harus kita pertanggungjawabkan juga ya, apalagi video-video yang aku buat juga aku harus pertanggungjawabkan. Dan untuk mbak yang sudah mengupload video tersebut juga harus bertanggung jawab dalam hal ini. Karena apa gitu? Karena jika mbaknya di sini memang terbukti bersalah gitu ya kan, itu pihak keluarga dapat nuntut loh. Karena menurut aku ngambil video orang tanpa adanya izin, bukannya itu sudah termasuk pelanggaran privacy ya? Itu udah pelanggaran privacy banget loh guys. Nah untuk kita juga sebagai netizen, itu juga jangan langsung menyimpulkan juga gitu. Apapun yang kita lakukan, meskipun kita menilai bahwa oh itu sebenarnya salah gitu kan dan nggak benar gitu, kita sebagai netizen juga harus menahan diri untuk tidak melakukan yang namanya cyberbullying. Karena banyak dari kalian yang tidak sadar bahwa komentar-komentar yang kalian berikan kepada anak tersebut juga sudah termasuk yang namanya cyberbullying. Meskipun anak tersebut memang seandainya emang salah seperti itu ya kan, dan juga tidak terlihat sopan seperti itu, yang kalian lakukan juga tidak dapat dibenarkan gitu. Karena yang namanya cyberbullying, apapun alasannya, itu tidak dapat dibenarkan gitu. Itu juga merupakan salah satu tindakan yang salah. Memberikan kritik, memberikan saran menurut aku boleh ya, tapi kalau udah termasuk yang namanya cyberbullying dan juga menghujat, itu adalah hal yang sama sekali salah gitu, dan ini tidak seharusnya dinormalisasikan gitu oleh kita semua sebagai netizen Indonesia. Next time, mari kita menjadi netizen yang lebih bijak seperti itu. Jangan langsung menilai dari satu pandangan saja, tapi mari kita lihat bagaimana ceritanya dan juga biasakan diri untuk tidak menghujat dan tidak melakukan yang namanya cyberbullying. Stop cyberbullying dimulai dari sekarang ya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita akan menghentikan hal-hal seperti ini? Dan guys, sekarang kita akan masuk ke video viral yang kedua. Ini adalah video tentang seseorang ibu-ibu yang mana dia itu ketangkep gitu ya kan. Mungkin kita kebasah seperti itu. Jadi ibu-ibu ini dituduh telah mencuri di saat hajatan berlangsung. Dan untuk videonya mari kita lihat bersama-sama dan juga mari kita nilai. Tapi di sini untuk wajah dari ibu-ibunya aku akan sensor seperti itu. Oh, ada uang juga ya. Ada uang juga ya. Bapak-bapak tadi minta ibunya untuk menyerahkan KTP-nya seperti itu. Cukup agak kaget juga ya. Next kita ke video yang berikutnya. Jadi ibu yang pakai baju putih ini adalah pemilik rumah guys. Wow, wow. Oh, disembunyikan di sini ya. Oke. Okay. Maaf, disembunyikan di sini ya. Alright. Oh my god, kebayang gak sih jadi ibunya? Oke, mau diperiksa nih di dalam. Nah, untuk videonya itu, seperti yang aku baca-baca bagaimana kronologinya, di tempat tersebut memang ada yang namanya hajatan gitu. Dan untuk yang pemilik rumah tadi atau pemilik hajatan adalah ibu yang pakai baju putih ini. Dan untuk ibu yang pakai baju putih ini, aku benar-benar salut banget. Beliau tetap bersikap ya, benar-benar sabar dan juga tenang dan juga tidak langsung menghakimi, langsung kayak nunjuk-nunjuk dan sebagainya. Tetap tenang gitu. Justru yang nggak tenang di sini adalah orang-orang yang di sekitarnya ya. Nah, untuk yang nanya kronologinya kayak gimana? Kronologinya kayak gini. Pada kala itu memang ada hajatan seperti itu guys. Dan pas saat ada hajatan itu, si ibu-ibu ini kayak masuk gitu ke dalam rumahnya gitu.
Dan ya emang udah ada yang curiga juga gitu. Dan ibunya juga katanya sempat masuk ke dalam kamar mandi, dan pas pada akhirnya ada yang curiga, ya udah gitu diperiksa seperti yang tadi. Nah, setelah diperiksa ternyata ditemukan ada uang, dan juga kalau nggak salah seperti yang aku baca juga katanya sih ada perhiasan seperti itu. Dan sekarang itu belum ada berita lebih lanjut. Nanti kalau ada berita update-nya nanti kita bahas lagi. Oke guys, sekian aja untuk topik viral hari ini. I'm so okay, pamit. Dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan di dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan langsung sungkan untuk reaksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.